Kocak dan pemberani, semuanya bisa ditemukan pada diri Ananda Omesh. Dengan status anggota geng motor prediksi, rasanya urusan nyali dan adrenalin Ananda Omesh tak usah diragukan lagi. Namun faktanya tidaklah seindah itu. Siapa sangka jika seorang seleb petualang seperti Omesh rupanya fobia berat pada nasi kotak. Benar ada Omesh tuh raja gimmick, multi talenta dan katanya bernyali besar. Namun bagaimana ceritanya sampai Omesh fobia pada nasi kotak hingga hari ini? Dulu kebanyakan. Jika Ananda Omesh keki dengan nasi kotak, lain lagi dengan aktor laga internasional kebanggaan Indonesia, Iko Uwais, yang rupanya fobia pada kerupuk dan bubur. Dalam debut terbaru, seorang Iko Uwais boleh beradu akting dengan aktor besar Hollywood sekelas Jason Statham, Sylvester Stallone, dan yang lainnya. Namun, di hadapan kerupuk, seorang Iko Uwais keok. Nyali besar itu langsung menciut dan keringat dingin seperti berikut. Sekarang, namun terbirit-birit melihat nasi kotak ataupun keringat dingin melihat kerupuk pada Iko Uwais. Pertanyaannya adalah, bisakah kedua aktor ini keluar dari fobia unik mereka masing-masing? Bisakah sebuah fobia disembuhkan dan mengembalikan seseorang pada kondisi normal seperti sedia kala?